maskapai nasional Garuda Indonesia telah mengoperasikan pesawat jumbo Boeing 777-300ER. Dalam kondisi normal, pesawat Boeing 777 ini mampu terbang dengan ketinggian jelajah sekitar 35.000 kaki di atas permukaan laut atau hampir 11 km. Ternyata, ada burung yang terbang lebih tinggi dari itu. Burung Vulture Rapel namanya. Burung pemakan bangkai yang tangguh ini mampu terbang di ketinggian 11.200 meter di atas permukaan laut dan memegang rekor sebagai burung yang mampu terbang tertinggi. Di ketinggian tersebut, kadar oksigen begitu tipis, tapi tubuh burung ini mampu mengandung jenis khusus hemoglobin dan membuat asupan oksigennya lebih efektif. Tubuh mereka setinggi kira-kira 1 meter dan berat antara 7 hingga 9 kg. Dengan lebar sayap antara 2,3 hingga 3 meter. Mereka bisa terbang dengan kecepatan 35 km per jam dan dapat terbang di udara selama berjam-jam. Burung ini adalah pemakan bangkai dan mereka memiliki penglihatan yang tajam dan dapat melihat bangkai dari ketinggian yang luar biasa. Burung ini bersarang di puncak-puncak pohon tinggi di sepanjang kawasan Sahel yang membentang dari ujung Afrika Barat hingga Afrika Timur. Menurut IUCN, populasi burung ini terancam kritis disebabkan oleh perburuan, makin hilangnya tempat untuk bersarang, dan juga makin menipisnya sumber makanan.